بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل العلم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى Muslimin, Muslimat, jadi Allah Majalah dan Rahimahullah.
Sekali lagi saya memanjatkan salam takzim kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan ucapan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi pada saat sama kita panjatkan puji-pujian dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada malam ini Allah SWT mentakdirkan kita bertemu di rumah Allah yang diturunkan mahfirah dan rahmatnya kepada kita sekalian. Setelah pada siang yang tadi kita meraihkan sambutan hari Al-Isra wal Mi'raj dengan timbul di seluruh negeri sembilan ini. Walaupun saya sudah dah 7 tahun meninggalkan negeri peradaban ini, berkelana seperti mana dalam Pak Malau, merantau, mencari pengalaman di negeri orang, di negeri Perak dan Pembuan, sekarang bertugas di dalam bahagian agama dan kawasli IRM, ibu penjawab polis kontingen Perak sebagai pegawai agama Islam sejak 2008. Dan sebelum itu saya bertugas sebagai imam masjid daerah Jelebu, masjid Jambi Pulau dari 2004 hingga 2008. Jadi sehingga kat saya pernah datang di sini tapi saya lupa tahun dan tarikhnya. Mungkin ada yang sedang mengingati kek mana ustaz ni masuk pun saya pernah tengok. Rasa macam pernah lihat itu ustaz, wajah ustaz ni. Selesa tu saya datang jemaah cerita dari bila lah. Dan saya sendiri pun lupa bila saya datang. Saya lupa. Cuma saya ingat ketika itu saya mengejar waktu dan agak sedikit terlewat. Alhamdulillah berkat kita berada di dalam pusat Universiti Malaysia ini, banyak mengajar kita erti disiplin waktu, disiplin dan menepati masa. Saya rasa yang memang bagi Tuan Hamzah itu sedia maklum. Kalau mesyuarat pukul 9, pukul 8:30 Ustaz Sepul dah standby untuk baca doa mesyuarat pagi. Pegawai-pegawai pun dah standby. Pukul 9, OCPD pun masuk. Itu disiplin dia. Jadi kita dapat manfaat daripada disiplin itu. Waktu kita sampai pun alhamdulillah waktu imam sedang memimpin solat maghrib, alhamdulillah tidak begitu terlewat. Jadi alhamdulillah itulah yang kita dapat. Dan disiplin itulah sebenarnya yang pernah meletakkan umat Islam di persada dunia satu itu. Sebagai dipanggil khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang diturunkan ataupun diletakkan, dicampakkan ke dalam masyarakat umat baru manusia, dipimpin oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita nak berbicara tentang satu peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab, yang berlaku pada tarikh 27 Rajab hari ni lah, siang tadi. Dia dah masuk 28 ni. Dia dah tukar hari lah. Dalam takwim Islam kita dah tukar hari. Malam ni malam 27 Rajab, siang tadi 27 Rajab, malam ni 28 Rajab. Mengikut pandangan ulama yang masyhur, tarikh berlakunya peristiwa Isra Mi'raj ialah pada 27 Rajab. Boleh yang demikian sebagai salah satu cara Nabi SAW nak mengingatkan kita tentang bulan Rajab yang diikuti oleh bulan Syaban dan seterusnya bulan Ramadan, ialah satu doa yang pernah dibaca oleh Nabi, dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah SWT, iaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Kita sama-sama doa. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah sekalian kami pada bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan.
amin ya rabbal alamin.